Halo, assalamualaikum. Kembali berjumpa Permata Nusa Kambangan, channel batu yang menampilkan, menyajikan batu-batu dari Indonesia dan dari negara manca tentunya, dan juga video-video koleksi Anda ataupun siapapun yang ingin dibagikan di konten ini. Saya persilakan untuk bisa berbagi bersama. Kali ini saya akan menampilkan beberapa jenis batu dari Garut, tepatnya batu Garut ya. Seperti yang Anda lihat saat ini adalah bahan galian dari Gunung Herang. Kebanyakan klasik warnanya. Kemudian batu Garut Darson, ciri khas hijau sama oranye. Warna lain belum ditemukan selain hijau polos. Dan yang ini adalah batu dari galian Culik dekat galian Darson, warna bertumpuk atau seperti menumpang. Yang Anda saksikan saat ini adalah batu dari galian Ciangel. Kalau untuk warna hijau ini, siapa tidak kenal dengan batu dari galian Cikolak ini? Hijau Garut dari galian Cikolak. Untuk warnanya hampir menyerupai seperti batu bacan. Warna hijaunya, perbedaannya hanya di seratnya saja. Untuk yang paham batu pasti bisa membedakan batu bacan dan batu hijau Garut. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah batu hijau galian Cikolak Super. Warnanya hijau tua, dia lebih celing ya untuk warnanya. Batu-batu ini merupakan koleksi dari Kang Manap Gemstone yang lokasinya ada di Garut. Anda pun boleh memilikinya, tentunya silakan kontak di deskripsi nantinya. Dan yang tidak kalah menarik, ini adalah batu dari galian Kiara Payung Wari, seperti PW teman-teman. Jika Anda ambil warna hijaunya saja, saya yakin batu ini mirip warna hijau dari Cikolak, namun kebanyakan warnanya lebih multicolor. Seperti galian Kiara Payung ini, warnanya multicolor. Ada warna hitam ke biru-biruan, kemudian warna hijau. Tentunya untuk Kiara Payung tidak ditemukan hijau polos, namun secara umum semua PW warnanya multi color. Dan yang ini adalah galian Ohen. Kemudian ini galian Cipayung lagi, multicolor dan ada serat seperti pada batu virus. Terima kasih Anda telah like, share, and subscribe channel ini.